Welcome to Schiphol Airport. Ini kita di Terminal 3. Kita mau pulang ke Indo. Iya. Udah sebulan Janet jalan-jalan di Eropa. Sekarang Janet mau pulang. Papanya lagi tax refund. Eh sini, sini. Mana? Janet tadi udah dapet ini lanyard khusus disability passenger di Schiphol. Jadi kalau pakai ini ya dapat perlakuan khusus lah ya. Oke, di sini baru jam 5, flight kita jam 10. Karena takut rame, jadi kita udah di sini duluan. Ya, Janet mau terbang? Mau terbang gimana? Tuh Janet dianterin sama Oma sama Opa nih ya. Dia tuh lagi bercanda ya sama Opa Paul ya. Hai. Ini rame Paul nih gitu udah di depan nih. Ini padahal baru jam berapa nih? Baru jam 6 deh kalau gak salah. Oh iya 18.31 tuh. Tuh ya antri udah segini banyak. Kita tadi ngantri sebelum dibuka gate-nya. Untung udah di depan. Check in. Wih, bawaannya banyak banget. Car seat-nya ditinggal ya, Net ya. Stroller-nya aja dibawa. Ini kita udah check in. Lagi duduk bagasi, over baggage nggak ya? Mari kita lihat. Lihat nih, Janet udah masukin bagasi nih. Tinggal tunggu tuh lagi sama Oma, sama Opa. Sama Opa. Pengen buru-buru masuk ya? Janet udah drop bagasi. Tinggal Janet masuk pesawat. What? Di sebelah sana ngantri. Kita cus udah di sini karena si Janet pakai apa? Nih, pakai green lanyard kalau di Schiphol Airport Amsterdam. Jadi enggak perlu ngantri, itu kan cepet kan masuknya. Nih, kita udah masuk di dalam. Ada nature. Ini di Schiphol ada bagian assistance, ini reserve lounge. Ini lounge-nya khusus untuk lansia atau gambar tongkat. Terus gambar disabilitas, kursi roda. Nah, ini bisa di sini nih lounge-nya. Tuh, buat yang orang-orang tua. Kita mau cari tempat-tempat lain lagi. Yang ini lagi bete nih, gak ada smoking area. Smoking room gak ada ternyata di Schiphol sekarang. Yuk, let's go! Kita udah mulai kelaparan, jadi kita beli McDonald di lantai 2. Di depannya McDonald ini ada ini loh, ada locker tuh. Bayarnya bisa pakai card. Tuh, ini lockernya. Ada maksimum time-nya tuh. 7 hari, 8 euro. Kita taruh di sini. Mamam dulu nih, mamam McDonald. Jadi juga lapar ya. Nih, aduh baby. Mau minum, nih minum nih. Aku punya ini loh, minum dulu. Lapar ya? Udah mau masuk. Kita udah di gate nih, di G9. Karena aja kode DPNA yang Emirates. Kita bareng sama yang first class, sama business class, jadi masuknya duluan ya dia nih, jadi gak ngantri-ngantri sama yang ekonomi. Jangan lupa kalau naik Emirates pakai kode DPNA kalau untuk yang anak special needs. Ayo, mana Janet duduk di 25. Oh, this one, hello. This one, 25. Kamu girang. Nih seat kita di 25 H, J, sama K. Nih, kita di wings. Terus depannya juga pintu darurat. Yang paling penting dekat sama toilet. Kita naik apa sih nih? Kita naik Boeing, kita gak naik Airbus lagi yang double decker. Boeing 777-300. Seperti biasa. Bisa nge-charge USB port. Ini ada colokan, cuman kalau yang sisi Janet nggak ada colokan, ini cuman ada ini USB port. Kalau yang papanya ada nih, ada USB port. Nah, mantap. Dapat lagi nih buat mewarnai, sama dapat tas.
US Emirates bisa dibuka. Waktu kemarin Janet udah dapat yang hijau, sekarang dapatnya yang biru. Asiknya re. Aduh, enjoy life banget ya ini ya. Mulai bobo dia. Udah pulas. Makanannya Jared keluar duluan. Nih, Jared tetap aja sih. Oh, karamel. Ya. Yeah. Ini coklat salted karamel. Mana sih ini tempatnya? Ya, bisa dibuka. Oh, ini. Hebat banget, sel. Coklat. Tuh, ada tingkat. Terus dapet yogurt. Minuman seperti biasa sih, mini. Roti. Makanannya apa nih, dia? Coba kita cek ya. Oh, potato. Potato. Ini kayaknya ada chicken ya. Baca tuh. Tapi anaknya masih apa? Kecap. Udah mau mendarat. Ini udah turun 16.000 feet. Yang ini udah bangun. Bobo semalaman ya, sampai nggak makan. Iya. Pas take off dapat ini lagi. Foto Polaroid. Udah ada 3 jadinya, tinggal satu lagi nanti. Dubai itu Jakarta. Seru banget ya. Kita keluar bisnisnya nih. Mana sih Janet? Masih lagi menunggu flight. Muka udah lelah. Anak ini lagi main ya. Nih kita di area yang sebelah sini nih, masih bisa selonjoran panjang. Terus semuanya duduknya bisa selonjoran.